Katanya kita bisa buat es krim strawberry coklat di rumah. Benar gak ya? Langsung aja aku coba. Oke guys, ini gelas bekasnya ini aku taruh coklat cair. Coklatnya dibalurin semua ke sisi dalam gelasnya, terus dibekuin di kulkas. Lanjut ini aku campur strawberry dengan whipping cream yang cair. Terus ini tinggal kita kocok aja sampai dia agak mengembang gitu. By the way, karena ini warnanya kurang merah gitu guys, jadi aku tambahin pewarna ini biar kelihatan lebih strawberry gitu gak sih? Coklatnya udah lumayan beku, langsung aja aku mau masukin strawberry yang udah di mix tadi es krimnya. Dan ini aku taruh topping, tinggal dibekuin deh. Oh iya, untuk hasilnya lanjut part 2.